Ada juga masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sekolah, pelajar sekolah menengah ataupun sekolah rendah khususnya yang berada di bandar yang menghadapi masalah miskin bandar ini. Kerana apabila diselidik di sekolah harian biasa, kehadiran ataupun kedatangan pelajar sekolah adalah dari sekitar 99-98%. Tapi di sekolah yang ada keluarga yang menghadapi masalah miskin bandar ini mencatatkan kedatangan pelajar hanya 87 ataupun 88%. Dan ini juga penting kerana ini sudah pun melibatkan masalah disiplin dan juga kehadiran pelajar ini ke sekolah. Kerana apabila diselidik, mereka ini terpaksa bekerja membantu keluarga. Itu juga satu masalah. Jadi ada inisiatif oleh Kementerian Pendidikan. Kita bersama dengan Encik Abdullah Mat Yunus di talian ketika ini yang merupakan pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan. Hello, selamat pagi. Pagi, Evan. Ya, bagaimana adakah kajian awal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu ada kaitan masalah disiplin ini apabila dikaji ada kaitan dengan masalah kesempitan keluarga? Sejauh mana? Isu ini di bukan ya. Isulah. Dapatan ini disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Ya. Sewaktu beliau menerima taklimat dari pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selatan pergi hari minggu lepas. Jadi dalam taklimat tersebut disebutkan mengenai kehadiran murid-murid ke sekolah berbanding dengan di tempat lain di Kuala Lumpur yang disebutkan sebagai bandar raya itu lebih rendah berbanding dengan tempat-tempat lain. Jadi Yang Berhormat menyebutkan ini adalah disebabkan oleh faktor kumpulan sasar dia adalah miskin bandar. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh pihak kementerian ataupun pihak sekolah sendiri untuk membantu pelajar-pelajar ini jika dikesan mereka benar-benar menghadapi masalah di rumah, keluarga, kesempitan, lepas itu tidak dapat datang ke sekolah? Apa yang boleh dilakukan untuk membantu mereka? Okey, Kementerian Pendidikan Kerajaan ada pelbagai bantuan melalui pelbagai agensi yang diberikan kepada kumpulan sasar yang seperti ini. Di Kementerian Pendidikan sendiri ada beasiswa, ada kumpulan wang amanah murid-murid miskin yang digunakan untuk tujuan ini. Yang itu di peringkat makronya, tapi dia sampai ke sekolah-sekolah. Tetapi di peringkat sekolah itu sendiri, keprihatinan sekolah, guru, pengetua, guru besar di Kuala Lumpur, jadi maklumkan mereka di atas inisiatif sekolah melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya apa yang dipanggil sebagai hot plate, memberi makan kepada anak-anak ini daripada kutipan guru-guru sendiri. Jadi ini berlaku di beberapa sekolah. Dan ini sewaktu kita membuat bancian, kita membuat observation, kita dapati ini membantu menyebabkan murid-murid tersebut terus berada di sekolah dan datang ke sekolah. Sebahagiannya kerana wang poket yang ada kepada mereka tidak mampu menampung kegiatan ataupun keperluan harian mereka. Agak susah juga bagi pihak sekolah kerana bila berdepan dengan masalah begini, satunya masalah disiplin. Satu lagi aspeknya apabila ditanya kepada pelajar-pelajar ini, mereka menghadapi masalah di rumah. Jadi bagaimana nak imbangkan tindakan yang bagaimana boleh dilakukan tu? Apa yang berlaku sekarang ini dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, ada apa yang dipanggil sebagai inisiatif PIBK, kumpulan komuniti, ibu bapa yang akan membantu sekolah. Yang ini sedang digerakkan untuk menjadi satu kumpulan ataupun satu komuniti yang boleh menerajui hal ehwal kebajikan di sekolah. Kemungkinan ini satu daripada jentera yang boleh digunakan. Yang Bapak Menteri sebenarnya telah pun mengarahkan diwujudkan jawatan kuasa mengkaji miskin bandar ataupun urban poor hasil daripada lawatan Yang Berhormat ke Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur tempoh hari.
Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Abdul Ahmad Yunus, pengurus bahagian kerusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan.